Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning lur terminal Priok. Hari ini kayaknya lonjakan penumpang sudah mulai terasa ya teman-teman. Penumpang dari PO Haryanto atau pemudik calon pemudik dari PO Haryanto sudah berdatangan. Hari ini puncak lonjakan pemudik nih teman-teman. Tadi sempat ada yang ini ya, ada yang sedih katanya tidak kebagian tiket karena tidak booking dulu teman-teman. Pokoknya hari ini susah, sedih, seneng, senyum jadi satu di terminal Tanjung Priok. Yang seneng berarti yang kebagian tiket bisa pulang kampung, dan yang sedih, kecewa tuh yang beli tiketnya dadakan jadi tidak kebagian kursi kosong teman-teman. Akhirnya dia sedih, mudiknya ditunda besok lagi ya, karena PO-PO di terminal Tanjung Priok hari ini sudah full semua teman-teman. Judulnya gagal mudik bareng Haryanto hari ini. Penumpangnya sedih, kecewa, campur aduk jadi satu. Bisa dilihat sendiri lho, ini penumpang dari PO Haryanto yang ke Madura. Waduh, ada gerobak es lewat ya. Yang baru masuk ini teman-teman, yang lagi menyusun barang bawaannya ke bagasi. Penumpang dari Madura itu biasa, orang usah kaget, orang usah gumon. Yang penting barangnya mlebu bagasi lur. Penumpangnya urusannya nomor loro, nomor siji bagasi. Madura menggila pokoknya hari ini. Selagi bagasi kosong, ayo penumpangnya, barang-barangnya disusun sing rapi supaya penumpang yang lain juga kebagian. Jangan sampai sedih lagi ya teman-teman. Kasihan banget tadi ada bapak-bapak sama ibu-ibunya beli tiket dadakan, ternyata sudah tidak ada semua teman-teman. Sudah tidak kebagian, bangku kosong. Kecewa, sedih, campur aduk jadi satu. Kecewanya dia tidak bisa mudik hari ini teman-teman. Yang tadinya mau naik PO Haryanto tapi kecewa, tidak kebagian, bangku kosong teman-teman. Bukan ditolak karena tidak mau ya, ditolak karena PO Haryanto sudah tidak ada kursi kosong atau sudah full semua, jadi penumpangnya ditolak supaya beli lagi besok, datang lebih pagi atau booking dulu teman-teman. Karena hari ini tuh kalau tidak booking dulu pasti kehabisan. Lagi barangnya makasih banget ya, segala macam panci, panci, kendil, wajan digawa balik kabeh lur. Pokoknya sehat waras kabeh lah buat warga Madura. Puncak arus mudik hari ini terminal Priok luar biasa. Bagasi PO Haryanto sampai miring-miring lur. Gila bener barang bawaannya ya teman-teman. Penumpang dari Madura itu barang bawaannya luar biasa. Takutnya yang lain tidak kebagian ya. Ternyata datang maning lur satu mobil pick up. Masya Allah, lagi arep dilebok maning endi ya. Barangnya satu mobil pick up kayak gini ya.
Kru dari Haryanto cuman bisa geleng-geleng kepala ya teman-teman. Ini biasanya kalau yang belum ke Madura atau yang Lin Muria seperti Lin Solo ya, Solo Raya, Wonogirian. Kalau pas lagi di rolling ke Madura tuh kadang drivernya gedek-gedek ya, sampai bingung sendiri lihat para pemudik Madura itu barang bawaannya wakeh-wakeh lur. Lah ini mau ditaruh mana lagi ya? Bagas ini wes full kabeh kok. Teko mana satu mobil pick up. Langsung dibantu oleh Pak Iksan dan sang driver. Ini driver iki lur yang awake gede iki. Jenenge Pak Sopo ya aku lali. Langsung diewangi ya oleh sang driver atau oleh kru dan oleh Pak Iksan agen selaku PO Haryanto Terminal Tanjung Priok hari ini. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman tuh bagasi sampai puluh begitu. Penumpang sudah mulai masuk ke dalam kabin karena armada akan diberangkatkan. Armada satunya lagi, angkatan yang kedua sudah akan masuk terminal Priok nih teman-teman. Tinggal kita tunggu saja ya, armada apa yang masuk lagi terminal Priok ini, angkatan yang kedua. Kondisi terkini terminal Priok. Kemarin ada yang menanyakan, Mas, kenapa yang disyuting PO Haryanto mulu, PO yang lain tidak? Bukannya nggak mau nyuting lor ya, kalau saya tinggalkan tuh sayang banget ya. Ya ini lor nih, Garuda Mas, sepuluh Purwoda TV ya Semarang, sudah masuk dan langsung diberangkatkan. Semoga selamat sampai tujuan, Garuda Mas. Paling ujung ada Sinar Jaya teman-teman. Dan akhirnya PO Haryanto dimundurkan dulu sebentar karena armada yang kedua sudah masuk teman-teman. Luar biasa, bisa dilihat sendiri ya. Ini penumpang dari PO Haryanto. Pak Nur. Hari ini lonjakan penumpang sangat ramai banget. Banyak yang tidak kebagian bangku karena pesennya dadakan, jadi kecewa dan sedih karena ditolak, tidak ada bangku yang kosong lagi, teman-teman. Barangnya satu baja ini, barangnya luar biasa. Ternyata masuk lagi nih armada dari PO Haryanto. Wah, ini divisi Solo Raya nih teman-teman, Wonogirian. Ternyata hari ini rolling masuk terminal Priok ya untuk mengangkut pemudik Madura. Kita lihat saja nih aura dari sang driver kayak apa.
Ini sekaligus mengakhiri ya video kali ini pagi hari ini, nanti tak sambung kembali, semoga bermanfaat video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serr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 r